Seorang bocah berusia 12 tahun di Kabupaten Bandung Barat mengalami serangan dari sekelompok pemotor yang mengakibatkan luka parah. Bocah tersebut mendapatkan 100 jahitan karena luka bacokan senjata tajam di punggung dan kepala. Kejadian tersebut terjadi saat bocah tersebut sedang pergi membeli makanan atas permintaan ibunya. Ibu korban sangat terkejut dan panik setelah mendengar kabar tentang serangan yang menimpa anaknya. Korban berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit, tetapi kondisi psikologisnya mengalami trauma. Kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.